Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional, di mana seluruh pondok pesantren yang ada di tanah air Indonesia semua melaksanakan kegiatan upacara penyambutan Hari Santri. Ini tentunya momen yang sangat baik untuk kembali membuka lembaran sejarah tentang bagaimana peran santri dalam perjuangan di masa lampau, perjuangan di masa penjajahan dahulu, juga peranan santri ketika menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada saat itu santri dikerahkan oleh para ulama, oleh para kiai-kiainya, para asatidahnya, untuk bersama-sama turun ke medan juang untuk menghalau para penjajah. Maka mudah-mudahan di Hari Santri yang hari ini akan dilaksanakan oleh seluruh ponpes di tanah air Indonesia, ini memberi satu pandangan, memberi satu semangat juang, kemudian juga dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, juga dalam rangka memberikan semangat kepada para santri untuk belajar. Harapan kita mudah-mudahan dengan momen Hari Santri pada hari ini Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Masehi, insya Allah ini menjadi momen yang penting buat kita semua sebagai bentuk kepedulian kita. Hari ini Santri Ahli Marah juga akan mendelegasikan seluruh pembinanya bersama ikut dengan para santri untuk mengikuti acara upacara. Demikian sebagai kata sambutan singkat yang dapat disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.